Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi melahirkan masyarakat berbudaya tinggi. Teknologi sains diutamakan, inovasi terus dipacukan. Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi melahirkan masyarakat berbudaya tinggi. Teknologi sains diutamakan, inovasi terus dipacukan. Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi melahirkan masyarakat berbudaya tinggi. Teknologi sains diutamakan, inovasi terus dipacukan.
Sabang maju jaya, maju jaya. Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi melahirkan generasi intelek dan inovatif. Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi melahirkan masyarakat berbudaya tinggi. Teknologi sains diutamakan, inovasi terus
namamu. Kepersada dunia ku rela berkorban demimu negeriku. Sabah maju jaya, Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi melahirkan generasi intelek dan inovatif. Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi melahirkan masyarakat berbudaya tinggi. Teknologi sains diutamakan, inovasi terus dipacukan. Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi melahirkan masyarakat berbudaya tinggi. Teknologi sains diutamakan, inovasi terus dipakai.
berkorban demimu negeriku. Ku pegang janjiku, rakyat tanah airku, batikku curahkan demimu. Sabah maju jaya, maju jaya. Berbudaya tinggi, teknologi sains diutamakan. Inovasi terus dipacukan. Tes, Mak. Sada dunia, ku rela berkorban demimu negeriku. Ku pegang janjiku, rakyat tanah airku, batikku curahkan demimu. Sabah maju jaya. Melahirkan generasi intelek dan inovatif. Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi melahirkan masyarakat berbudaya tinggi. Teknologi sains diutamakan, inovasi terus dipacukan. Berbudaya tinggi, teknologi sains diutamakan, inovasi terus dipacukan.
persada dunia. Ku rela berkorban demimu negeriku. Maju jaya Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi melahirkan generasi intelek dan inovatif. Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi melahirkan masyarakat berbudaya tinggi teknologi. Sains diutamakan, inovasi terus dipacukan. Berbudaya tinggi teknologi, sains diutamakan, inovasi terus dipacukan. Hadirin yang dihormati sekalian, mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Yang Berhormat Dato' Haji Yaakob Khan dan Div-Div Kehormat masuk ke dalam Dewan.
Hadirin yang dihormati sekalian, mohon berdiri untuk menghormati lagu negaraku dan Sabah tanah airku. Silakan duduk. Terbilang
maju jaya dalam berwesia. Nanti seluruh dunia satu aspirasi, satu destinasi, visi dan misi milik kita semua. Kita sayang Sabah, negeriku tercinta, bersatu sehati keharapan. Demikianlah tadi persembahan tarian sambut tamu oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiring restu ilahi. Yang berhormat Dato' Haji Yaakob Khan, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Rudy Awah, Pembantu Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah. Yang berbahagia Tuan Zainuddin bin Aman, Setiausaha Tetap Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah. Yang berusaha Tuan Henry Idol, Timbalan Setiausaha Tetap merangkap pengerusi jawatan kuasa penganjur majlis. Ketua-ketua jabatan dan agensi di bawah KSTI,
warga kementerian, jabatan dan agensi, yang diraikan penerima-penerima anugerah, warga maya yang turut sama menyaksikan majlis ini secara dalam talian melalui laman YouTube rasmi Sabah Gov Official, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sabah Maju Jaya. Selamat datang kami ucapkan ke Majlis Amanat Yang Berhormat Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah dan juga Majlis Penyampaian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang KSTI bagi tahun 2021 pada pagi yang mulia ini. Kalau pergi Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, dijemput Al-Fadil Ustaz Muhammad Najib bin Arikin untuk memimpin bacaan doa. Majlis mempersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassabbihi ajma'in. Allahumma antal azizul jalil, sesungguhnya kami menadatangan pada hari ini dalam majlis amanat yang berhormat Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah 2022. Kami merafakkan kesyukuran, pujian dan harapan kehadratmu agar dilimpahkan perhimpunan kami ini dengan rahmat, barakah dan sentiasa berada di bawah pengampunan, keredaan dan kasih sayangmu, ya Allah. Allahumma ya Hakim ya Azim. Pada hari ini juga kami melafazkan kalimah syukur yang tidak terhingga kehadratmu, ya Allah, atas kejayaan yang telah Engkau kurniakan kepada warga kementerian di semua peringkat. Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon juga kepadamu, anugerahkanlah kepada kami kekuatan dan ketahanan fizikal serta spiritual untuk terus mengatur langkah demi langkah ke hadapan untuk kami mencipta kecermelangan bagi menjayakan pembangunan teknologi dan bakat sains selaras dengan hala tuju negeri, lantas melahirkan masyarakat intelek, kreatif dan inovatif. Mudah-mudahan segala inisiatif dan usaha untuk mencapai objektif ini dipermudahkan dengan rahmat dan hidayah-Mu, ya Allah. Allahumma ya Rahim ya Qabir, kami memohon kehadrat-Mu atas zat-Mu yang maha penyayang agar dikurniakan kepada seluruh kaki tangan kementerian di bawah kepimpinan tertinggi kementerian yang diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Yaqub Khan, keafiatan dan kecergasan jasad, kejituan semangat, kebulatan tekad agar transformasi Sabah menjadi sebuah kerajaan digital yang maju, kompetitif, progresif, dapat dilaksanakan dengan jayanya selaras dengan slogan Sabah Maju Jaya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan kami yang masih dalam perkhidmatan ini agar dapat meneruskan tugas-tugas dengan cemerlang dan berkualiti dalam memajukan masyarakat dan negeri dalam pemeliharaan redamu. Semoga perhimpunan ini dapat mencetuskan transformasi minda untuk merencana dan melaksanakan masa depan melalui kemajuan sains di negeri Sabah. Ya Allah, jadikan majlis ini sebagai satu majlis yang dirahmati. Perpisahan kami juga sebagai satu perpisahan yang diberkati. Janganlah Engkau jadikan pada diri kami ini kebinasaan dan menyingkirkan kami dari memperoleh rahmat-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina azabannar.
Wassallallahu ala sayidina Muhammad wa ala ali washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas bacaan doa sebentar tadi. Semoga majlis kita diberkati dan dilimpahi rahmat hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Bukan rumput sebarang rumput, rumput penghias tepi halaman. Bukan jemput sebarang jemput, jemput memohon kata aluan. Majlis diteruskan lagi dengan ucapan aluan oleh yang berbahagia, Tuan Zainuddin bin Aman, Setiausaha Tetap Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Majlis dengan hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam keluarga Malaysia, salam Sabah maju jaya. Yang berhormat Datuk Haji Yaakob Khan, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri Sabah. Kemarin beliau kurang sihat, tetapi atas semangat dan keinginan untuk bersama-sama kita memberi mandat pada hari ini, beliau hadir dalam keadaan segar bugar. Kita berikan tepukan kepada beliau. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Rudi Awah, Pembantu Menteri KSTI. Terima kasih sudi bersama kami pada hari ini. Saya dipahamkan beliau sepatutnya berada di pitas dengan seorang menteri kanan yang lain, tetapi atas komitmen bersama dengan warga KSTI turut bersama kita juga di dewan yang mulia ini. Terima kasih. Yang berbahagia Tuan Henry Aidol, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian berangkap Pengurusi Penganjur Majlis Amanat tahun 2022. Yang berhormat Senator Nur Aini Idris, Setiausaha Politik, yang berhormat Menteri. Tahniah kepada yang berhormat Senator atas anugerah yang diterima. Yang berbahagia Puan Tiani Nun Iping, Pengarah Jabatan Pembangunan Sumber Manusia. Puan Hajah Fatimah binti Abdullah, Pengarah Perpustakaan Negeri Sabah. Puan Erniwati Dewi Abbas, Pengarah Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah. Tuan Cik Hain, Ketua Pegawai Operasi ataupun COO Sabahnet Sdn Berhad. Puan Natalie Fung, Pengarah SSTC. Puan Vivianti, Pengurus Besar SINIC, Pengurusan Tertinggi KSTI, Pegawai-Pegawai Kanan, Pengurusi-Pengurusi Jawatan Kuasa Teknikal, Majlis Pembangunan Teknologi dan Inovasi Sabah ataupun MAPTIS, kaki tangan KSTI, sama ada yang berada di dalam Dewan yang mulia ini ataupun yang mengikuti program secara maya. Tuan-tuan, rakan media dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita rafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama pada hari yang penuh bersejarah ini, di awal hari keempat minggu pertama tahun 2022, kita telah memberikan satu komitmen yang begitu padu untuk memastikan KSTI mampu bergerak dan maju ke hadapan dengan lebih bergaya pada tahun ini. Dan sebelum memulakan ucapan ini, saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Pengurusi berpantun tadi. Terima kasih pengurusi dan pencerah majlis. Yang berhormat Menteri, semangat menyampaikan amanat sebagai pesanan, nasihat dan mandat.
Tahun 2022 kita padukan semangat mentransformasi negeri, men-STI-kan rakyat. Pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2022 kepada Yang Berhormat Menteri, Pembantu Menteri dan semua rakan-rakan yang hadir bersama pada hari ini. Dan bersama-samalah kita pada tahun 2022 ini meningkatkan keazaman dan komitmen kita untuk memastikan kementerian dan semua agensi di bawah kementerian mampu bergerak secara bersepadu dan mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh pihak kementerian. Dan kita merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri dan Yang Berhormat Pembantu Menteri. Yang Berhormat Menteri, kehadiran Yang Berhormat sudah tentu akan memberikan semangat dengan amanat, saranan, panduan, harapan dan ekspektasi, dan sudah tentunya ini akan memandu hala tuju perjalanan warga KSTI pada tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, pada 8 hari bulan Oktober 2021, saya secara rasmi telah memulakan peranan baru sebagai setiausaha tetap kementerian ini. Dan hari ini sudah mencapai lebih kurang hari yang ke-90, saya menjadi SUT. Dan sebentar lagi dalam tempoh seminggu pada 17 hari bulan Januari 2022, maka saya akan mencecah angka 100 hari bersama tuan-tuan dan puan-puan sebagai setiausaha tetap Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Sudah tentu amanah yang diberikan oleh pihak kerajaan kepada saya selaku setiausaha tetap merupakan satu tanggungjawab yang sangat besar. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan ke atas kepimpinan mereka. Begitulah beratnya tanggungjawab seorang pemimpin, bukan setakat memegang jawatan, peranan dan sebagainya, tetapi mereka juga akan dipertanggungjawabkan terhadap kepimpinan yang berada di bawah jagaan mereka. Dan Imam Al-Ghazali juga pernah berpesan kepada kita bahawa perkara yang paling berat dalam kehidupan kita adalah amanah. Dan sudah tentu apabila diberikan amanah untuk mengetuai kementerian ini, saya mempunyai visi yang sangat jelas, yaitu to perform and achieve to the best of my ability. Maknanya kita akan berusaha sedaya dan semampu yang mungkin untuk mencapai yang terbaik untuk kementerian, rakyat dan negeri Sabah. Dan salah satu panduan saya sebagai SUT kementerian ini yaitu menganggap amanah ini merupakan satu tugas dan juga ibadah yang akan kita laksanakan sebagai seorang hamba. Dan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang mampu memberikan kebaikan yang banyak kepada manusia yang lain. Dan sama-samalah kita berusaha untuk memberikan komitmen yang padu untuk memastikan apa juga peranan, tindakan dan usaha kita itu memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat di seluruh negeri Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, alhamdulillah, pada tahun 2021 sebenarnya kita telah mencapai pelbagai kejayaan. Dan secara umumnya Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi telah mampu melaksanakan peranan dan tugasnya dengan baik. Meskipun berhadapan dengan suasana pandemik selama beberapa bulan, tetapi pihak kementerian mampu untuk mencapai secara totalnya 90.65% pelaksanaan peranan dan tugas yang telah dipertanggungjawabkan kepada pihak KSTI. Saya ucapkan tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menjadi tulang belakang kepada kejayaan ini.
Dan alhamdulillah di peringkat jabatan yang berada di kementerian ini juga kita mencapai tahap tindakan dan pelaksanaan yang sangat baik. Sebagai contoh, Jabatan Pembangunan Sumber Manusia, performance pada tahun lepas, supply 89.08 dan development 56.68. JPKN, supply 93.11 dan development 49%. Perpustakaan Negeri Sabah, 85.39% supply dan 49.27% development. Dan secara keseluruhan, pihak kementerian telah mencapai performance setinggi 88.55%. Alhamdulillah, dan kita berharap pada tahun 2022, dalam keadaan kita sudah mula boleh bergerak ke sana dan kemari, ke sini, tanpa sebarang sekatan, kita berharap agar pada tahun ini kita mampu mencapai tahap antara 93% hingga 95% di penghujung tahun 2022. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya akan melangkah hari yang ke-100 dalam masa seminggu daripada hari ini. Dan saya ingin berkongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan berkaitan hala tuju dan inisiatif yang telah pun kita laksanakan bersama dalam tempoh 3 bulan pertama ini dan seterusnya beberapa hari yang akan datang lagi. Yang pertama, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan memerhatikan, sejak mengetuai kementerian ini sebagai SUT, antara perkara penting yang saya laksanakan adalah usaha untuk memperkasa jati diri warga KSTI, penerapan nilai-nilai universal untuk dijadikan panduan dan pedoman. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, apapun kepakaran kita, apapun kemahiran kita, tetapi sekiranya kita tidak dipandu oleh suatu pedoman yang kukuh, yang berakar umbi di dalam diri dan sanubari, maka ia tidak akan mampu menjadikan kita sebagai seorang warga kerja yang cemerlang. Kita mungkin seorang pakar IT, tetapi dengan tidak adanya pedoman dan panduan, khususnya panduan agama, maka seorang pakar IT boleh saja hacking dan merosakkan, menyebarkan virus dan seumpamanya kepada orang-orang lain yang tidak mempunyai kemahiran. Begitulah kita juga, apapun kemahiran kita, sekiranya kita tidak dipandu oleh satu kepercayaan dan pegangan yang kukuh, maka ia tidak akan memberikan nilai yang besar kepada kita. Dalam hal ini, alhamdulillah, saya cuba menerapkan 2 nilai utama di kementerian dan di kalangan rakan-rakan saya dalam agensi dan jabatan di kementerian. Yang pertama adalah sense of responsibility, rasa kebertanggungjawaban, dan yang kedua adalah sense of accountability. Yang pertama, kita merasa bahwa kita bertanggungjawab terhadap amanah yang telah diberikan oleh pihak kerajaan kepada kita. Yang kedua, sangat penting, kita merasakan bahwa we are accountable. Kita akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap amanah yang telah diberikan kepada kita. Sekiranya ini telah menjadi sebati dalam diri kita sebagai seorang warga kerja KSTI, maka sudah tentu ini akan memandu kita untuk mencapai sesuatu yang terbaik untuk pihak kementerian. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, perkara kedua yang kita laksanakan dalam tempoh 3 bulan pertama ini adalah memperkasakan tadbir urus dan semangat teamwork di kalangan warga KSTI. Antara lain, kita melaksanakan pengurusan aset supaya aset-aset yang sebelum ini di KSTI tidak didaftar dengan begitu teliti dan cermat, mungkin banyak yang tercicir dan sebagainya, maka kita berusaha untuk memastikan aset-aset ini dapat didaftarkan secara proper. Dan kita juga di pihak kementerian melaksanakan pemantauan secara rapi program-program kementerian, mengadakan mesyuarat mingguan di kalangan pengurusan tertinggi KSTI. Sebab saya yakin dan percaya, sekiranya mesyuarat kita cuma diadakan sebulan, 2 bulan dan 3 bulan sekali, maka kita tidak mampu untuk memantau perkembangan pelaksanaan program dengan baik. Tetapi dengan adanya pemantauan yang diadakan setiap minggu, maka ini akan memungkinkan pengurusan KSTI untuk memacu pentadbiran ini dan mencapai segala visi dan misi yang telah ditetapkan.
Dan kemudian kita menekankan semangat teamwork, semangat kekitaan, semangat kekeluargaan di kalangan warga KSTI. Tidak ada hero di kalangan kita, tidak ada mereka yang sangat penting ataupun yang tidak penting. Semua kita adalah penting, semua kita mempunyai peranan dan tanggungjawab yang mesti kita laksanakan. Umpama satu pasukan bola, meskipun sebagai contoh Tuan Henry, striker kita yang menjadi orang paling penting untuk menjaringkan gol, tetapi sekiranya rakan-rakan lain, midfielder, rakan-rakan di bahagian defense dan goalkeeper tidak memberikan kerjasama kepada Tuan Henry, walaupun dia mampu menjaringkan gol, tetapi pasti kumpulan itu akan kalah. Begitulah kita tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang ketiga, kita berusaha untuk mewujudkan suasana yang kondusif. Suasana yang kondusif, persekitaran kerja yang baik. Sebab saya yakin dengan persekitaran kerja yang baik, ini akan membangkitkan semangat kerja yang lebih hebat di kalangan kaki tangan kita. Justru kita berusaha untuk menambah baik kekurangan-kekurangan yang ada di bangunan KSTI. Di penghujung tahun, kita telah mulakan di tingkat 9 di pejabat pembantu menteri kita. Sebelum itu di pejabat yang berhormat menteri. Dan kita membuat sedikit pembaikan di tingkat 6 dan bilik mesyuarat utama KSTI. Dan insya Allah pada tahun ini kita akan berusaha mendapatkan peruntukan untuk memastikan naik taraf bangunan KSTI ini mampu kita laksanakan pada tahun ini, insyaAllah. Perkara keempat yang saya ingin kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan adalah usaha kita secara berterusan untuk memastikan keberkesanan penerapan pembudayaan STI di kalangan rakyat dan masyarakat. Antara lain, usaha kita adalah untuk memastikan pusat dan sudut sains mampu kita wujudkan di negeri Sabah ini. Dengan kerjasama yang jitu dengan pihak YIM, Yayasan Inovasi Malaysia, pihak YIM sendiri telah pun bersetuju untuk mewujudkan satu ruang reka flagship di negeri Sabah. Ini merupakan satu pemberian yang sangat berharga hasil daripada hubungan yang akrab dengan pihak MOSTI. Dan insya Allah pada tahun hadapan, selepas kita mengadakan Carnival Sains Sabah di bawah Puan Muslihah, kita akan membawa planetarium negara untuk mengadakan bulan planetarium di negeri Sabah. InsyaAllah ini merupakan sebahagian daripada usaha kita untuk memastikan pembudayaan dan penerapan sains ini mampu kita laksanakan secara lebih bersepadu di seluruh negeri Sabah. Yang kelima, tuan-tuan dan puan-puan, kita berusaha untuk meningkatkan prasarana digital KSTI. Ini adalah untuk memastikan bahawa kita sebagai kementerian yang berkaitan dengan sains dan teknologi berjalan seiring, seiring dan selaras dengan kemajuan IT dan dunia digital pada hari ini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perhatikan, alhamdulillah sehingga ke hari ini kita mampu memperkasakan bilik-bilik mesyuarat kita dan memberikan kelengkapan yang baik kepada kaki tangan kita dengan surface dan laptop untuk memastikan kita mampu untuk melaksanakan tugas pada bila-bila masa dan di mana-mana juga. Dalam istilah yang lain, kita cuba melaksanakan apa yang dihasratkan oleh Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri, iaitu pelaksanaan konsep 5A. Dan insyaAllah kita akan memohon untuk memasang LED screen di tingkat 13 dan 14 di bangunan KSTI untuk memastikan suasana dan feel yang lebih hebat apabila kita melaksanakan mesyuarat dan program di KSTI. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, perkara keenam yang kita laksanakan dalam tempoh ini adalah usaha untuk memperkasa pelaksanaan program digital KSTI. Antara lain yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri pada hari ini, tiga serangkai. Yang pertama adalah dashboard KSTI, kedua bulletin KSTI, dan ketiga adalah website yang dipertingkatkan. Berkaitan dengan dashboard, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan,
mengikut maklumat saya yang saya perolehi daripada pihak yang berkaitan, kementerian ini merupakan kementerian yang pertama mewujudkan satu dashboard yang menyeluruh untuk kementerian dan juga agensi dan jabatan di bawah kementerian. Inilah usaha kita dan inilah hasil daripada teamwork, semangat kerjasama yang jitu di kalangan kaki tangan KSTI. Dan saya merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada semua HOD yang memberikan kerjasama yang jitu untuk memastikan dashboard ini mampu kita realisasikan pada hari ini. Dan yang kedua, digital ataupun bulletin KSTI. InsyaAllah ini akan kita edarkan selepas majlis pelancaran oleh Yang Berhormat Menteri, dan website yang kita enhance ataupun pertingkatkan dengan pengalaman virtual reality. Kita di kementerian berusaha walk the talk, memastikan apa yang kita inginkan, kita laksanakan. Kita tidak semata-mata memperkatakan teori sahaja, tetapi memastikan teori yang kita perkatakan itu kita laksanakan semampu yang boleh, insyaAllah. Dan insyaAllah pada masa yang akan datang, kita cuba transform bangunan KSTI sebagai sebuah smart building dengan semua keperluan dan perkakasan berkaitan dengan aplikasi IoT ataupun Internet of Things, face recognition, weather forecasting, memang sudah ada pun sebenarnya, dan aplikasi green technology. InsyaAllah ini merupakan sebagian usaha kita yang akan kita laksanakan. Perkara ketujuh, tuan-tuan dan puan-puan yang berhormat Datuk, adalah usaha kita untuk menambah baik inisiatif dalam Sabah Maju Jaya. Modal insan, kita diberikan peranan untuk menjadi pengemudi kepada modal insan. Dan alhamdulillah, dengan dokongan daripada Yang Berhormat Menteri, kita berusaha untuk mewujudkan apa yang kita namakan sebagai Universiti Teknikal Sabah dengan kerjasama MARA Malaysia. Saya yakin dan percaya usaha kita ini akan berhasil, hasil daripada pertemuan dan perbincangan yang kita laksanakan bersama pihak UNIKL, pihak MARA. Mereka telah pun memberikan persetujuan untuk memastikan perkara ini dapat kita laksanakan. Tuan-tuan dan puan-puan, hasrat saya adalah untuk memastikan bahawa anak-anak Sabah, belia negeri Sabah yang tidak mempunyai kemampuan untuk pergi ke Menara Gading, kita bawa mereka untuk belajar kemahiran dalam bidang teknikal, dan kita pastikan mereka juga mempunyai hala tuju yang jelas untuk masa hadapan, berkemampuan bukan setakat untuk mendapatkan sijil kemahiran tetapi mampu untuk pergi jauh, melangkah, mendapatkan diploma, ijazah dan sebagainya. Dan ini juga antara usaha kita untuk memastikan Sabah mampu menyediakan satu talent pool, warga kerja yang mencukupi untuk menyokong pembangunan negeri Sabah pada masa yang akan datang, insyaAllah. Perkara yang ke-8 adalah usaha kita untuk menggandakan strategic partnership ataupun kerjasama strategik dengan rakan-rakan yang mempunyai kaitan dengan pihak kementerian. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perhatikan, dalam tempoh 3 bulan, banyak sebenarnya pergerakan peringkat pengurusan tertinggi termasuk Yang Berhormat Menteri. Pertemuan yang kita buat dengan UNIKL dan MARA, dengan pihak MOSTI, KKMM, SKMM, MAGIC dan Miranti, MDEC, Akademi Sains Negara, Aerodyne, Pusat Sains Negara dan Planetium Negara. Inilah antara ekosistem yang akan bersama-sama memacu pembangunan sains dan teknologi negeri Sabah. Perkara 9 Yang Berhormat Datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adalah usaha kita untuk menetapkan dasar KSTI. Kita telah wujud sejak penubuhan kerajaan GRS dan sudah sampai masanya untuk kita menetapkan dasar yang spesifik untuk kementerian ini. Khususnya dalam 3 perkara. Yang pertama berkaitan dengan sains, yang kedua berkaitan dengan pembangunan teknologi, dan yang ketiga berkaitan dengan modal insan. Kita istimewa berbanding dengan kementerian yang berada di Semenanjung. Sebagai contoh, MOSTI hanya menjurus kepada hal-hal berkaitan sains. KKMM merujuk kepada hal-hal berkaitan dengan teknologi digital contohnya. Dan kemudian Kementerian Sumber Manusia
khusus berkaitan dengan sumber manusia. Tetapi kita di KSTI mempunyai ketiga-tiga kekuatan ini, dan inilah suatu kekuatan yang seperlunya kita gembleng dan buat sesuatu untuk memastikan KSTI mampu menjadi sebuah kementerian yang impactful ataupun berimpak tinggi kepada rakyat dan negeri Sabah. Hadirin yang saya hormati sekalian, perkara terakhir yang akan berlaku dalam tempoh 100 hari ini, saya sebagai SUT, adalah usaha untuk memastikan sebelum sampai 100 hari ini, kita sudah ada satu plan strategik KSTI. Inilah hala tuju kementerian yang akan datang dalam masa jangka pendek ini. Untuk tahun 2022 dan 2025, inilah roadmap kita, hala tuju yang akan menjadi panduan warga KSTI pada masa yang akan datang. Dan insyaAllah, selepas ini, sudah tentu kita akan berusaha untuk mewujudkan satu lagi hala tuju jangka panjang untuk pihak kementerian. Dan ini perlu kepada masa, perlu kepada kajian yang lebih panjang. Dan saya yakin dengan kerjasama daripada rakan-rakan sekalian, perkara ini mampu kita laksanakan. Dan saya berharap kepada semua rakan-rakan yang berada di dalam Dewan Yang Mulia ini, rakan-rakan yang berada secara maya, bersama-sama dengan saya, bersama-sama dengan Yang Berhormat Menteri dan Pembantu Menteri, serta pengurusan di peringkat KSTI dan jabatan-jabatan untuk memastikan segala usaha dan aspirasi serta ekspektasi kementerian ini mampu kita laksanakan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sekiranya kita mendengar kepada saranan dan nasihat daripada pakar-pakar ekonomi dunia, kita mungkin akan kedengaran dengan satu istilah yang kita panggil sebagai quintuple helix. Sebelum ini, popular dengan sebutan quadruple helix. Merupakan saranan bagaimana sesebuah organisasi itu patut bergerak pada zaman ini, pada zaman sekarang ini, untuk memastikan bahawa organisasi tersebut mampu menjadi sebuah organisasi yang sustainable, yang ada competitive edge, ada kehebatan yang tersendiri. Yang pertama, government. Government, kitalah government, kitalah kerajaan. Kita sebagian daripada kerajaan. Dan kerajaan tidak boleh bergerak sendiri. Kerajaan perlu bersama-sama dengan akademia. Kita adalah Prof. Rem di sini. Prof. Jidon ada di sini. Inilah antara akademia yang ada bersama kita. Dan kita berikan tepukan penghargaan kepada warga akademia yang sangat bekerja keras untuk memastikan kita mampu bergerak cergas pada tahun lepas dan tahun ini. Dan kita perlu kepada society. Maknanya masyarakat perlu terlibat dengan usaha kita. Dan Alhamdulillah, segala program dan usaha kita melibatkan masyarakat di akar rumbi. Kita perlu kepada industri. Industri. Kita ada contohnya Celcom Timur, kita ada e.co, kita ada syarikat-syarikat Aerodyne dan sebagainya. Inilah antara rakan-rakan strategik yang mampu menjadi sebahagian daripada ekosistem kementerian. Dan kita perlu kepada perkara yang terakhir, environment. Maknanya dalam usaha kita untuk mencapai apapun hasrat, pastikan environment kita sentiasa terpelihara, sentiasa hijau. That's why kita ingin memastikan Smart Building KSTI memanfaatkan green technology pada masa yang akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, pada hari ini kita akan melihat beberapa rakan-rakan kita akan menerima anugerah perkhidmatan cemerlang. Kita ingin merakamkan ucapan setinggi tahniah kepada mereka yang telah pun terpilih. Yang tidak terpilih bukan berarti tuan-tuan dan puan-puan tidak cemerlang. Sebenarnya ramai yang cemerlang. Kalau boleh, saya dan Yang Berhormat Menteri mau bagi dengan semua. Semua pun cemerlang. Saya bagi tepukan kepada tuan-tuan. Okay? Tetapi kota APC ini cuma tiga. Yang selainnya kita berikan anugerah khas SUT dan anugerah khas Yang Berhormat Menteri. Yang tidak dapat tahun ini, insyaAllah. Tahun depan menyusul kemudian, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita hayati amanat dan pesanan daripada Yang Berhormat Menteri. Saya pasti dan yakin bahawa amanat ini merupakan ekspektasi Yang Berhormat Menteri yang perlu menjadi panduan kita dalam melaksanakan tugas di KSTI. Dan sebelum
mengakhiri bicara yang sedikit tersasar masanya pada hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah pantun penutup. Lepas subuh YBM ke Pekan, yang YBM ini yang berhormat menteri ya, membeli tapai buat kenduri. Kalaulah bukan sahabat sekalian, siapa lagi harapan kami? Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih di atas ucapan aluan Tuan SUT sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, kalau Tuan pikat kenari, jangan patahkan batang jerami. Kepada Tuan, khidmat diberi, mohon amanat untuk kami. Hadirin yang dihormati sekalian, tibalah masanya untuk kita sama-sama mendengar amanat yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Dato' Haji Yaakob Khan, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kedua pengacara majlis, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Rudi Awah selaku Pembantu Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri Sabah. Terima kasih kehadiran walaupun ada tugas di kawasan, tetapi demi kementerian ini sanggup tinggalkan kawasan yang dihadiri oleh Menteri Kanan kita. Terima kasih. Yang berbahagia Tuan Zainuddin Aman, Setiausaha Tetap Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Yang berusaha Tuan Henry Adol, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Yang berhormat Tuan Senator Nuraini bin Idris selaku Setiausaha Politik Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Tahniah atas pemilihan menjadi Senator mewakili Negeri Sabah. Yang berbahagia Puan Tiani Nun binti Iping, Pengarah JPSM. Yang berbahagia Puan Haja Fatimah binti Abdullah, Pengarah Perpustakaan Negeri Sabah. Yang berbahagia Puan Emiwati Dewi Abbas, Pengarah Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah. Yang berusaha Tuan Chin Kai, Ketua Pegawai Operasi Sabahnet Sdn Bhd. Yang berusaha Puan Natalie Fung selaku Pengarah Sabah Skill and Technology Center. Yang berusaha Puan Bibianti Sarjuni, Pengurus Besar Pusat Kreatif Ekonomi dan Inovasi Sabah iaitu SINEK. Pengurusi-pengurusi Jawatan Kuasa Teknikal Majlis Pembangunan Teknologi dan Inovasi Sabah MEPTIS, pegawai-pegawai kanan kementerian, jabatan dan agensi, tetamu-tetamu jemputan, sahabat-sahabat media, tuan-tuan, puan-puan, sama ada yang berada
dalam dewan ini dan juga yang mengikuti majlis ini melalui maya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia dan salam Sabah Maju Jaya. Pertama-tama panjatkan setinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya kita dapat berhimpun bersama-sama dalam majlis amanat pada hari ini yang penuh bermakna. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat tahun baharu 2022 kepada semua warga KSTI termasuk jabatan dan agensi di bawah KSTI. Semoga tahun 2022 ini akan memberikan iltizam kepada kita semua untuk mencurahkan hikmat bakti khususnya dalam pembangunan sains, teknologi, inovasi dan modal insan di negeri Sabah ini. Terima kasih dan tahniah saya ucapkan kepada yang berusaha Tuan Henry Adol selaku Timbalan Setiausaha Tetap yang juga selaku pengurusi penganjur serta ahli jawatan kuasa yang terlibat dalam menjayakan majlis pada hari ini. Sesungguhnya majlis ini merupakan wadah untuk saya menzahirkan iltizam kepimpinan serta aspirasi KSTI bagi tahun 2022. Saya berharap agar intipati amanat ini dapat dijadikan panduan dalam memposisikan KSTI sebagai organisasi yang imminent dan melonjakkan sektor STIE dan modal insan ke persada kegemilangan. Seperti mana tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, majlis amanat KSTI ini merupakan majlis kedua yang diadakan semenjak penubuhan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah. Walaupun penubuhannya di kala pandemik COVID-19, berkat tekad dan komitmen warga KSTI, kita telah berjaya melaksanakan pelbagai usaha dan program bagi mempromosikan serta mengukuhkan peranan STI sebagai pemboleh daya penting dalam sosioekonomi negeri Sabah. Diharapkan usaha dan tekad seumpama ini dapat diteruskan demi kecemerlangan KSTI. Pada 3 Disember 2021 yang lalu, Kerajaan Negeri telah mengumumkan anggaran perbelanjaan belanjawan bagi tahun 2022 yang bertemakan ekonomi pulih rakyat sejahtera yang berjumlah RM4.596 bilion. Sesungguhnya bajet ini telah dirancang dengan sebaik-baiknya bagi memastikan kehidupan rakyat di negeri ini terus sejahtera selari dengan hala tuju Sabah Maju Jaya dengan berpaksikan kepada ekonomi yang mampan. Kementerian ini secara keseluruhannya telah diperuntukkan sebanyak ringgit Malaysia 206.007.022 bagi peruntukan perbekalan dan RM10.600.010 bagi peruntukan
pembangunan. Harapan saya agar peruntukan ini dapat kita manfaatkan untuk kesejahteraan rakyat seiring dengan hala tuju Sabah Maju Jaya. Warga kementerian serta hadirin yang saya kasihi. Sepanjang tahun 2021, KSTI dan jabatan serta agensi telah meraih berbagai pencapaian yang membanggakan. Antaranya adalah penarafan 5 bintang di dalam petunjuk prestasi sistem maklumat sumber manusia, yaitu SM2, kepada KSTI serta jabatan di bawahnya, yaitu JPSM, JPKN, dan PNS. Plan anti rasuah organisasi, yaitu OACP, KSTI 2021-2025, telah berjaya dibangunkan dengan menggariskan sebanyak 7 bidang risiko utama bagi menangani masalah government integrity dan rasuah di dalam kementerian dan jabatan di bawahnya bagi tempo 5 tahun. Seiring dengan usaha kementerian untuk mengukuhkan fungsi sains, teknologi dan inovasi, Majlis Pembangunan Teknologi Inovasi Sabah, yaitu MEPTIS, telah diluluskan oleh Kabinet Menteri Sabah pada 1 September 2021. Penubuhan MEPTIS adalah bertujuan untuk memastikan sains, teknologi, dan inovasi, yaitu STI, sebagai enabler kepada 3 sektor utama Sabah Maju Jaya, yaitu membantu KSTI mengukuhkan fungsi dan peranannya dalam merangka dasar, strategi, latihan berteknologi tinggi, serta program pembangunan STI dan memberi mandat kepada kementerian untuk melaksanakan hal-hewal berkaitan STI. Tahniah diucapkan kepada pihak KSTI karena telah berjaya membangunkan dashboard KSTI. Dashboard ini merupakan dashboard yang pertama dalam konteks Kerajaan Negeri Sabah dan ianya turut meliputi jabatan dan agensi KSTI. Berikan tepukan kepada kita. Ini merupakan usaha kita dalam menaikkan kualiti sistem penyampaian kerajaan. Saya amat menantikan digital bulletin KSTI yang akan dilancarkan pada hari ini. Bulletin ini akan diterbitkan setiap suku tahun. Segala program dan aktiviti akan diabadikan dalam bentuk yang lebih modern dan informatif. Selain dashboard dan bulletin KSTI, hari ini kita akan sama-sama menyaksikan website KSTI yang telah ditambah baik dengan elemen virtual reality dan paparan pengunjung menggunakan data analitik. Ini adalah bersesuaian dengan nama kementerian ini yang berteraskan sains, teknologi, dan inovasi. Pada tahun lepas, pihak KSTI telah melaksanakan Carnival Sains Sabah yang berlangsung pada bulan Ogos hingga Oktober 2021. Saya difahamkan seramai lebih 600 ribu orang telah mengikuti program tersebut. Program ini telah berjaya menerapkan elemen
STII di kalangan masyarakat. Pada tahun ini, saya berharap Carnival ini dapat diteruskan dan ditambah baik bagi memastikan program ini lebih berkesan dan berimpak tinggi kepada masyarakat, khususnya pelajar sekolah. Jabatan Pembangunan Sumber Manusia telah berjaya melaksanakan sebanyak 181 kursus kemaheran, 47 kursus keusahawanan, dan 3 program STEP. Melalui ketiga-tiga program ini, pihak JPSM telah berjaya melatih seramai 5,294 orang. Kita berharap agar kemahiran yang telah diperolehi dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para peserta kursus tersebut. Warga kementerian serta hadirin yang saya kasihi. Di samping itu, pihak JPSM juga telah berjaya melancarkan Sabah Job Portal pada bulan September 2021. Portal ini boleh digunakan oleh para pencari kerja untuk melihat peluang-peluang pekerjaan yang ditawarkan oleh para majikan. JPKN pula telah membangunkan sebanyak 44 buah sistem aplikasi untuk kerajaan negeri. Antaranya adalah portal belia dan sukan, sistem iAdu, dashboard KSTI, dan banyak lagi. Ini merupakan sebahagian daripada usaha kita dalam meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan yang lebih sistematik. Projek Digital Signage, yaitu projek ebahan atau pemakluman aktiviti-aktiviti rasmi kerajaan negeri, juga telah dipasang di 6 lokasi pemis kerajaan, yaitu Pejabat Daerah Lahad Datu, Pejabat Daerah Keningau, Pejabat Daerah Beaufort, Pejabat Daerah Kota Merudu, Majlis Perbandaran Sandakan, dan bakal dipasang di Menara Kinabalu. Digital signage ini juga akan dipasang di semua bahagian KSTI. Dalam usaha menaik taraf kemudahan ICT bagi kerajaan negeri, JPKN juga telah berjaya membekalkan sebanyak 1,160 buah peralatan ICT berupa komputer riba, komputer desktop, dan pencetak kepada lebih kurang 100 agensi-agensi kerajaan negeri Sabah. Sinonim dengan nama kementerian ini, Perpustakaan Negeri Sabah telah berjaya memenangi di dalam pertandingan Most Informative Website. Ini menunjukkan hasil usaha kita dalam meningkatkan kualiti sistem penyampaian atau ebahan secara digital kepada umum. Tahniah diucapkan. Salah satu kolaborasi terkini antara kementerian dengan agensinya, yaitu Sabahnet, Sdn Bhd, dan Sinek, adalah pewujudan digital sandbox yang pertama di kementerian ini. Usaha ini akan dilancarkan selewat-lewatnya pada pertengahan tahun 2022 ini. Saya dipahamkan oleh Sandbox Teknologi dan Inovasi Nasional, NTIS, bahwa ini merupakan sandbox yang pertama di Sabah
dan juga di Malaysia Timur. Sebagai kementerian yang bertanggung jawab dalam membangunkan teknologi dan inovasi di negeri Sabah, usaha ini amat memberangsangkan bagi kementerian untuk lebih gigih memperkembangkan lagi program seumpama ke daerah-daerah lain di sepanjang, di samping menggunakan platform NTIS untuk memacu penyerapan inovasi di seluruh negeri Sabah. Pihak KSCI juga berpeluang menggunakan platform NTIS untuk memacu penyerapan inovasi ke Sabah. Kolaborasi strategik dengan NTIS juga membolehkan kementerian memanfaatkan dana inovasi daripada pihak Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia iaitu MOSTI. Sandbox akan menjadi satu platform kepada belia bagi menguji idea teknologi baru yang dapat memacu ekonomi negeri, meningkatkan produktiviti sektor awam dan swasta serta secara tidak langsung menggalakkan pembudayaan STI. Kita berbangga dengan pihak Sabah Skill and Technology Center kerana sejak penubuhannya, SSTC telah melatih lebih 17,000 pelatih termasuk 6,000 lepasan sekolah dan graduan. Pada bulan Mac tahun 2021, SSTC telah dilantik sebagai rakan pelaksana program Skill for Prosperity, iaitu satu program global yang dibiayai oleh kerajaan United Kingdom. Program ini diterajui oleh International Labour Organization, iaitu ILO. Program Skill for Prosperity Malaysia ini memberi fokus kepada keterangkuman kualiti, kesesuaian dan kesediaan TVET sambil menangani masalah ketidaksepadanan kemahiran dan industri. Seramai 50 pelatih telah menerima sijil tamat latihan pada 21 Disember 2021. Pada 21 Disember 2021 juga, Bosch Rexroth Cyber Training System IR 4.0 telah digunakan secara rasminya. Mesin ini menggabungkan tonggak utama dalam mesin ini merupakan simulasi kilang pintar Smart Factory yang menggabungkan tonggak utama dalam industri revolusi 4.0. Mesin ini juga merupakan mesin ketiga yang ada di Malaysia bagi unit seumpamanya. Dan dengan adanya fasiliti ini, ia akan dapat menyediakan Sabah dengan pemahaman yang lebih baik berkaitan dengan teknologi IR 4.0. Pusat Kreatif Ekonomi dan Inovasi Sabah, SINIC, semenjak penubuhannya pada April 2020, walaupun dikala pandemik, SINIC telah berjaya melatih lebih kurang 9,000 orang secara fizikal dan maya melalui tiga tunjang utama, yaitu keusahawanan berteraskan inovasi, teknologi dan inovasi, serta trust kreatif. Sebanyak
RM 1.4 juta pelaburan telah berjaya diperolehi oleh bakat kita di Sabah dari tahun 2020 ke tahun 2021. Sinek juga telah berkolaborasi dengan lebih 190 rakan strategik dari sektor awam, swasta, community dan institusi pengajian tinggi baik di dalam maupun di luar negara. Sinek juga telah berjaya memperolehi status Authorized Training Center oleh syarikat perisian animasi terkenal dunia yaitu Toon Boom Incorporation yang pertama di Malaysia. Tahniah. Inisiatif ini adalah untuk melahirkan lebih ramai bakat animasi yang seterusnya dapat mengkomersialkan syarikat, mengkomersialkan karya mereka ke persada antarabangsa. Saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada semua jabatan dan agensi di atas segala pencapaian pada tahun 2021. Warga kementerian serta hadirin yang saya kasihi. Sesuai dengan keadaan sekarang, dengan kebenaran untuk mengadakan program secara fizikal dan tiada lagi sekatan perjalanan, maka semua jabatan dan agensi di bawah KSTI perlulah bergerak pantas dalam melaksanakan tanggungjawab dan amanah yang diberikan kepada kita demi kepentingan masyarakat khususnya dalam aspek STI. Dalam usaha pembudayaan sign di dalam masyarakat, kementerian akan meneruskan cadangan pembangunan pusat sains dan inovasi di bangunan perpustakaan negeri Sabah secara berfasa bermula di perpustakaan Cawangan Keningau. Saya mohon pihak pengurusan memastikan agar projek ini dapat disempurnakan pada tahun ini. Di samping itu, bantuan penyelenggaraan kecil makmal sains sekolah, pemberian dana peralatan makmal sains, dan penubuhan sudut sains dan inovasi di sekolah-sekolah terpilih hendaklah diperluaskan bagi memastikan pembelajaran dalam bidang sains ini dapat diteruskan. Kerjasama dengan pelbagai jabatan dan agensi dalam memertabatkan STI di Sabah akan dipertingkatkan. Dalam konteks ini, saya menyeru kepada warga KSTI, jabatan dan agensi untuk meningkatkan kerjasama strategik dengan rakan-rakan di persekutuan agar hasrat memartabatkan STI di Sabah dapat dicapai dengan sebaiknya. Saya mengalu-alukan usaha pengurusan KSTI untuk mengadakan bengkel penerapan dasar dan plan strategik KSTI. Saya dipahamkan bahwa pakar-pakar berkaitan dijemput dari pelbagai kementerian dan agensi untuk memastikan dasar kita selari dengan dasar sedia ada di peringkat persekutuan. Saya minta semua ketua jabatan dan pegawai yang terlibat untuk hadir dan memberikan komitmen sepenuhnya semasa bengkel tersebut.
penggalakan ilmu mengenai teknologi dan inovasi juga perlu diterapkan di semua lapisan masyarakat, terutama sekali yang melibatkan peranan kementerian dalam melaksanakan inisiatif-inisiatif yang selari dengan pelan pembangunan Sabah Maju Jaya. Saya minta pihak pengurusan dan pihak AMC untuk mencari pendekatan yang terbaik bagi memastikan pelatih-pelatih pihak KSTI dan kerajaan mendapat return of investment, yaitu ROI. Oleh itu, AMC hendaklah membuat perancangan dengan teliti dan mengadakan strategic partnership dengan institusi berkaitan bagi membantu pelatih mendapat peluang pekerjaan khususnya dalam bidang ICT. Pembangunan keusahawanan melalui pembangunan teknopreneur seperti Pitch Bonio adalah untuk membantu sektor PKS dan usahawan baharu melalui pertandingan Pitch Bonio yang dianjurkan setiap tahun oleh Persatuan Sabah Teknopreneur, BITD, SINEC dan JPSM perlu berganding bahu dalam memperkasa program keusahawanan. Program pemerkasaan inovasi masyarakat luar bandar melalui program e-desa. Bagi maksud ini, kita mesti melipat gandakan usaha serta mencari penyelesaian kepada isu-isu yang berlaku di pusat-pusat e-desa. Pada masa yang sama, pendekatan yang proaktif dan inovatif hendaklah dilaksanakan untuk mengaktifkan semua aktiviti-aktiviti di pusat-pusat e-desa. Sabah Screen Fest, dalam program ini kita akan melaksanakan bengkel dan pertandingan video pendek serta video animasi di kalangan pelajar dan komuniti. Usaha ini boleh melahirkan karyawan seni yang mampu menjana pendapatan dan merangsang ekonomi negeri. Kementerian hendaklah memberikan tumpuan untuk meningkatkan infrastruktur digital di Sabah. Kematan visat di 24 buah lokasi di luar bandar. Pada tahun ini, saya minta agar pihak KSTI dapat memasang sekurang-kurangnya 300 visat lagi di seluruh negeri. Saya berharap dengan usaha ini akan merapatkan jurang digital antara bandar dan luar bandar. Penekanan hendaklah diberikan kepada pembangunan inovrana, yaitu melahirkan usahawan berlandaskan inovasi dalam kalangan B40 dan M40, membabitkan produk inovasi dan ekonomi digital. Ia sebagai sumber penajaan pendapatan untuk mereka meningkatkan kualiti kehidupan dalam mengharungi fasa pasca pandemik COVID-19. Pada masa yang sama, kita hendaklah menumpukan perhatian kepada teknologi revolusi industri 4.0, yaitu IR 4.0, dan transformasi digital yang berasaskan kepada pembangunan tempatan
berteknologi tinggi dan ekonomi kurang sentuhan, terutamanya dalam menghadapi situasi pasca pandemik yang mencabar ketika ini. Di samping itu, kita mesti mempergiatkan lagi usaha untuk merajui bidang teknologi baru muncul, antara drone, elektrik dan elektronik, internet, kebendaan, IoT, kecerdasan buatan, AI, blok rantai, ruang simpan awam, robotik, serta inovasi dengan pendekatan yang berpusatkan manusia. Saya berharap agar semua warga kerja kementerian serta jabatan dan agensi di bawahnya sentiasa proaktif serta pantas dalam menghasilkan impak berprestasi tinggi serta mengarus perdanakan sains, teknologi, dan inovasi. Budaya kerja cemerlang ini akan memperhebatkan mutu penyampaian kepada masyarakat, seterusnya meningkatkan produktiviti dalam memacu IR 4.0. Warga kementerian serta hadirin yang saya kasihi, untuk pembangunan modal insan di negeri Sabah melalui pemberian beasiswa, kementerian akan menajah anak-anak Sabah untuk melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi dalam dan luar negara. Pada tahun 2021, seramai 1,787 orang pelajar telah menerima tajaan dalam pelbagai bidang, dan 60% adalah bidang jurusan sains dan teknologi. Dalam usaha kerajaan untuk membantu golongan B40 bagi meningkatkan taraf hidup, kementerian juga telah memberikan tajaan beasiswa kepada pelajar golongan B40 di luar bandar untuk mengikuti program kursus kemahiran. Program ini diwujudkan untuk membantu pelajar-pelajar golongan B40 di luar bandar bagi mendapatkan peluang pekerjaan di masa akan datang setelah tamat menjalani kursus. Seramai 170 orang pelajar yang terdiri daripada seluruh daerah telah berjaya ditemuduga dan ditempatkan di kolej-kolej kemahiran di sekitar Kota Kinabalu. Pada tahun ini, Kerajaan Negeri Sabah telah memperuntukkan sebanyak RM55 juta kepada beasiswa Kerajaan Negeri Sabah. Justru itu, pihak KSTI hendaklah memastikan peruntukan ini digunakan sepenuhnya pada tahun ini. Pastikan anak-anak Sabah termasuk golongan B40 dan M40 mendapat peluang melanjutkan pelajaran ke Menara Gading atau di pusat-pusat kemahiran. JPSM mempunyai peranan yang sangat besar dalam pembangunan model insan di Sabah. Seperti kita maklum, ramai belia dan beliawanis di negeri Sabah yang telah kehilangan sumber pencarian serta yang hilang sumber pencarian semasa pandemik baru-baru ini. Kadar pengangguran juga telah meningkat kepada para 9%, antara yang tertinggi di Malaysia
yaitu seramai 178.600 orang. Oleh itu, saya meminta pihak JPSM untuk melipat gandakan usaha memperbanyakkan program-program latihan kemahiran, upskilling, reskilling, dan kanibal-kanibal kerjaya di seluruh negeri Sabah. Saya berharap kanibal kerjaya pertama 2022 dapat dilaksanakan di Pantai Timur pada bulan ini. Kanibal-kanibal kerjaya ini juga hendaklah diteruskan pada bulan berikutnya ke daerah-daerah yang lain. Saya melihat bahwa pihak CPKN berperanan besar dalam program pendigitalan kerajaan negeri. Justru itu, pihak CPKN perlu meningkatkan usaha menaik taraf sistem dan aplikasi berkaitan. Saya menghargai usaha JPKN menaik taraf sistem penyampaian kerajaan negeri dalam bidang perundangan yang melibatkan kerajaan, yang melibatkan pembangunan pendigitalan mahkamah anak negeri di seluruh negeri Sabah. Pendigitalan fail-fail mahkamah dan pembangunan sistem aplikasi untuk mahkamah anak negeri Sabah. Syabas dan tahniah. Projek pembekalan dan pemasangan perkasaan video conferencing di agensi kerajaan negeri hendaklah diteruskan bagi membolehkan mesyuarat dilaksanakan secara dalam talian. Ebahan aktiviti kerajaan di kawasan tumpuan kunjungan rakyat merupakan salah satu usaha yang perlu diteruskan agar segala aktiviti kerajaan sampai kepada masyarakat. Oleh itu, projek pembekalan dan pemasangan perkakasan digital signage ke semua permis kerajaan hendaklah diteruskan dan diperkasakan. Pada tahun 2022, rangkaian perkhidmatan Perpustakaan Negeri Sabah menambah satu lagi cawangan baru dengan pembukaan Perpustakaan Negeri Sabah Cawangan Kinabatangan. Cawangan ini merupakan cawangan PNS yang ke-25. Perasmian bangunan perpustakaan ini akan dibuat pada bulan Februari tahun ini. Tahun ini juga adalah merupakan tahun yang penting kepada Perpustakaan Negeri Sabah, di mana kita akan merayakan ulang tahun ke-50 penubuhan PNS sebagai sebuah jabatan. Pelbagai aktiviti telah dirancang untuk dijayakan sepanjang 2 minggu sambutan ini pada bulan Mei 2022. Bagi memperkasa PNS, saya menyeru PNS dan KSTI merancang kemungkinan untuk mewujudkan KSTI Digital Buses bagi meluaskan lagi penerapan STI di kawasan luar bandar. Sabah Skill and Technology Center akan menjalankan program My Skill IoT, Anjuran Perbadanan Productivity Malaysia, iaitu MPC, wilayah Sabah untuk melatih belia dan
industri dalam teknologi IR 4.0. Sasaran awal adalah untuk melatih seramai 100 orang pelatih daripada pelbagai syarikat. Selain itu, SSTC juga hendaklah bekerjasama dengan beberapa badan agensi persekutuan untuk program kemahiran yang berimpak tinggi seperti smart farming, sensor and electronics, development technology, professional drone operator, e-commerce management, oil palm technology and management, MMS 4.0, dan lain-lain. Sasaran awal adalah untuk melatih seramai 400 hingga 600 orang belia di Sabah. Beberapa program saya dapati adalah bertembung. Oleh itu, program-program yang dilaksanakan oleh SSTC, SINEC, JPSM, dan AMC perlu diselaraskan bagi mengelakkan duplikasi. Saya minta pengurusan mengadakan perbincangan secara menyeluruh mengenai program-program yang dilaksanakan. Warga kementerian serta hadirin yang saya kasihi, suka saya ingatkan, evaluasi peredaran arus teknologi yang semakin pesat di era ini, isu salah laku dan integriti juga akan turut mengalami evolusinya tersendiri. Saya menyeru kepada warga KSTI agar segala inisiatif yang telah digariskan di dalam pelan anti rasuah organisasi KSTI, yaitu OSCP 2021-2025, dapat dilaksanakan. Pelaksanaan Minggu Integriti yang berjaya kita laksanakan pada bulan November lalu akan diteruskan lagi dengan pelbagai program dan aktiviti pada tahun ini. Ia merupakan usaha kita dalam memerangi rasuah dan salah laku di kalangan warga KSTI. Ketekunan adalah merupakan faktor yang menentukan kejayaan kita. Oleh itu, kita hendaklah memanfaatkan kemudahan dan teknologi yang ada dengan sebaiknya bagi meningkatkan produktiviti dan hasil kerja serta meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan dan kualiti kerja kita. Bila kita menyebut mengenai soal komitmen, kualiti kerja dan kesungguhan kita dalam menjalankan tugas atau amanah yang diberikan, sudah pasti akan ada penghargaannya. Untuk kita berjaya dalam apapun bidang, sudah tentu ada pengorbanan dari segi tenaga maupun masa. Oleh itu, tahniah diucapkan kepada penerima yang akan menerima anugerah sebentar lagi. Jasamu dikenang, budimu disanjung. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kaki tangan yang telah berpindah ke jabatan lain ataupun kaki tangan yang telah bersara dalam perkhidmatan awam. Sesungguhnya, saya amat menghargai segala usaha, titik pelu dan pengorbanan Anda dalam menaikkan nama kementerian ini. Terima kasih dan selamat maju jaya diucapkan. Oleh itu, anugerah jasamu dikenang yang akan diterima pada hari ini merupakan tanda terima kasih kementerian ini kepada Anda.
warga kementerian, serta hadirin yang saya kasihi. Saya ingin mengajak semua untuk mendalami analogi sebatang pokok. Sebatang pokok pada asasnya mempunyai dahan, akar, dan buah. Apabila kita melihat daripada dahannya, dahan tersebut pada awalnya tumbuh sedikit demi sedikit. Apabila sampai masanya, ia tumbuh menjadi dedaun yang rimbun. Sama juga dengan kehidupan kita sebagai manusia. Kita akan melalui proses bermula dari bawah, sehingga akhirnya kita akan mencapai satu tahap yang penting dalam kehidupan. Dalam arti kata lain, sebelum kita mencapai sesuatu kejayaan, kita akan melalui pelbagai proses untuk membentuk siapa diri kita pada hari ini atau masa hadapan. Apabila kita melihat dari akarnya pula, tanpa akar yang sehat, maka pohon tersebut akan terbantut pertumbuhannya atau ia akan menjadi mati. Begitu juga dengan manusia. Akar dan asas dalam diri kita ialah akidah dan kepercayaan yang datangnya dari hati. Jika elok akidah yang ditanam, maka ia akan menunjukkan hati yang baik dan ketulusan dalam melaksanakan tanggung jawab yang diamanakan. Manakala buahnya pula, walaupun ia dilemparkan dengan batu atau dijolok dengan galah, namun yang akan dijatuhkan ialah buah. Begitulah perumpamaan yang perlu dijadikan iktibar kita semua. Walau menerima pelbagai tomahan atau sikap negatif, namun kita harus bersabar dan coba untuk memberikan perhikmatan yang terbaik kita kepada masyarakat. Akhir kata, saya menyeru kepada seluruh warga KSTI untuk sama-sama berganding bahu dan mengaplikasikan analogi ini dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Insyaallah, dengan keikhlasan dan ketekunan, segala yang akan kita usahakan pasti akan membuahkan hasil. Dengan yang demikian, saya akhiri ucapan saya dengan kalimah wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih di atas amanat yang berhormat sebentar tadi. Mohon yang berhormat Datuk untuk terus berada di atas pentas untuk acara seterusnya. Para hadirin yang dihormati sekalian, majlis seterusnya mempersilakan yang berusaha Tuan Henry Idol, Timbalan Setiausaha Tetap, untuk mengiringi yang berhormat Datuk Seri Dr. Rudy Awa dan yang berbahagia Tuan Zainuddin bin Aman untuk naik ke atas pentas bersama-sama yang berhormat Datuk. Mohon Yang Berhormat Datuk Haji Yaakob Khan untuk memakai VR headset untuk melancarkan laman web KSTI, dashboard KSTI dan bulletin KSTI. Majlis ini kita serahkan kepada Puan Jocelyn daripada Sabanet. Dipersilakan.
Salam mesra YB Datuk Haji Yaakob Khan. Nama saya Rain Eliana. Saya berumur 8 tahun. Selamat datang ke majlis pelancaran laman web baharu papan informasi digital dan bulletin digital Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi Sabah. Saya akan menjadi penggiring YB Datuk pada hari ini untuk meneroka alam maya beretar belakang menara Kinabalu. Sekali dengan pembangunan teknologi semasa, KSTI menerapkan teknologi terkini untuk menambah baik perkhidmatan kepada pengguna. Selepas ini, bot KSTI kami akan menerangkan dengan lebih lanjut. Inisiatif yang pertama ialah menambah baik kandungan di dalam laman web KSTI. Dengan menggunakan teknologi realiti maya yang boleh memberikan pengalaman 360 darjah kepada pengguna. YB Datuk boleh mengalami suasana tersebut dengan mengklik ikon di sebelah kanan saya. Inisiatif yang seterusnya ialah memberikan informasi yang terkini melalui penggunaan paparan informasi digital yang direka sendiri oleh bakat-bakat yang ada di KSTI. Dan juga bulletin digital yang akan memberikan maklumat terkini tentang aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh KSTI. Mari saksikan montaj inisiatif ini dengan mengklik ikon di atas. Terima kasih kepada pengacara majlis dan juga keterangan oleh adik Ren dan Bot tadi. Selepas ini, kita akan membawa Datu ke Wisma Bandaraya secara maya. Pengalaman secara maya ini boleh dialami dalam laman web KSTI selepas dilancarkan. Kita kini berada di pekarangan Wisma Bandaraya dan akan menuju ke kawasan lobi. Dan kita akan pergi ke pejabat Datu sendiri secara maya. Sekarang kita berada di pejabat Datu, di mana ada beberapa efek hologram. Di samping itu, kita boleh menyaksikan perutusan Datu secara virtual. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sabah Maju Jaya. Selamat datang ke laman web Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri Sabah. Warga maya yang Selepas ini, kita akan kembali ke Menara Kinabalu. Selamat kembali ke Menara Kinabalu, Datuk. Mari kita saksikan video montaj seperti yang disebutkan oleh bot tadi. Thank you.
Terima kasih Datuk. Dan sebelum Datuk mengakhiri pengalaman maya ini, diminta Datuk pusing ke sebelah kiri sehingga Datuk berjumpa dengan drone. Selamat kembali ke dunia nyata, Datuk, dan terima kasih kerana telah melancarkan ketiga-tiga inisiatif KSTI itu tadi. Tahniah kepada KSTI atas kejayaan yang amat membanggakan. Dengan itu, saya serahkan kembali kepada pengacara majlis. Sekian, terima kasih. Sempurnalah sudah pelancaran laman web KSTI yang telah dipertingkatkan, dashboard dan bulletin sebentar tadi. Mohon yang berbahagia Datuk dan Div kehormat untuk kembali ke tempat duduk. Yang berhormat Datuk dan para hadirin yang dihormati sekalian, lebat rumbia di Sungai Kedah, sayang senduduk di tepi muara. Penganan mulia terletak sudah, samalah duduk menjamu selera. Yang berhormat Datuk dan para hadirin, jamuan makan tengah hari kita mulakan dan sambil itu kita akan mendengar penerangan ringkas dashboard KSTI oleh Puan Juraida Sapi daripada Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah. Dan seterusnya kita akan dihiburkan dengan persembahan nyanyian dan tarian khas oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan dan selamat menjamu selera. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang berhormat datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dihadiri sekalian. Secara ringkasnya, dashboard Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi merupakan salah satu inisiatif digital kementerian dan agensi di bawahnya yang memaparkan pencapaian prestasi secara keseluruhan serta memberikan maklumat terkini kepada rakyat ke arah perkhidmatan yang lebih telus, cekap dan berkesan. Pembangunan dashboard ini atas usaha sama KSTI, jabatan dan agensi di bawahnya berdasarkan maklumat perkhidmatan utama masing-masing. Terdapat beberapa jabatan dan agensi-agensi di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, iaitu Jabatan Pembangunan Sumber Manusia, Perpustakaan Negeri Sabah, Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri, Sabanet Sendirian Berhad, Skill and Technology Center, Sabah Creative Economy and Innovation Center. Antara laporan yang dipaparkan seperti laporan KSTI merangkumi prestasi perbelanjaan, penganjuran program sains, teknologi dan inovasi serta laporan tajaan beasiswa Kerajaan Negeri Sabah kepada pelajar. Selain itu, laporan tahunan kursus yang dianjurkan dalam bidang ICT dan penguasaan bahasa. Seterusnya, menyediakan kemudahan komuniti seperti pusat e-desa dan pemasangan VSAT untuk komunikasi internet. Dashboard Jabatan Pembangunan Sumber Manusia memaparkan laporan peserta dan program-program yang dilaksanakan seperti berikut, yaitu latihan teknik dan perdagangan, latihan kemahiran dan keusahawanan, program khidmat kerjaya seperti Karnival Pekerjaan dan Kembara Kerjaya serta Sabah Talent Entrepreneurship Program.
Manakala dashboard Perpustakaan Negeri Sabah, laporan berdasarkan jumlah pinjaman, pengunjung, keahlian, perkhidmatan perpustakaan bergerak, desanet, dan jumlah koleksi perpustakaan cawangan mengikut daerah dan cawangan. Di bawah Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri meliputi prestasi perkhidmatan utama iaitu pembangunan dan penyelenggaraan aplikasi, perolehan unit ICT, pemasangan infrastruktur rangkaian, perkhidmatan lintas langsung, video montaj serta meja bantuan ICT. Manakala agensi lain di bawah KSTI iaitu Bagi Sabahnet memaparkan maklumat terkini seperti lokasi rangkaian sabah.net, jumlah laman web kerajaan, domain yang berdaftar dan email kerajaan. Selain itu, laporan penganjuran latihan kemahiran serta program bersama industri di bawah Sabah Skill and Technology Center dan program yang berasaskan teknologi inovasi dan kreatif yang dianjurkan oleh SNIK dengan kerjasama pelbagai pihak. QR code boleh diakses untuk melayari paparan dashboard atau melalui link yang telah diberikan di dalam grup WhatsApp KSTI dan grup WhatsApp Head of Department dan agensi serta kementerian. Yang amat berhormat, datuk-datuk dan puan-puan serta para hadirin yang dihormati, sebagai tanda penghargaan dan meraikan kepada semua PIC dashboard yang bertungkus lumus menyiapkan dashboard, majlis dengan rasminya menjemput untuk naik ke atas pentas sebagai tanda penghargaan dan seterusnya membakar semangat dalam memperbaiki dashboard dari semasa ke semasa. Dipersilakan. Seterusnya, dijemput tim bulletin untuk naik ke atas pentas bagi sesi bergambar. Thank you.
Dan yang terakhir, dijemput tim Laman Web untuk naik ke atas pentas. Inilah hasil semangat kepasukan dan saling menyokong antara satu sama lain. Semoga KSTI terus cemerlang. Sekian, terima kasih. Halo, ya. Selamat tengah hari semua pada Datuk SUT. Okey, kami sebagai penghibur pada tengah hari ini sambil makan-makan kita berhibur dulu.
berhibur, jangan sampai tercekik. Terimalah lagu kami, Cari Jodoh. Bagi tepukanlah supaya kami tidak nervous di sini. Sejuk tangan dari bagi tadi. Bagi tepukan supaya kami pun bersemangat. Terima kasih. Pandai-pandai pula menyuruh tepuk tangan. Oke, terimalah Nelson. Adolf Jamit, artis daripada KSTI sendiri. KSTI juga. Ya. Nelson pun artis daripada KSTI. Yang belum ada album. Dan selaku pencipta lagu kementerian. Oh, terima kasih, Jadov. Terima kasih. Apa salahku? Apa salah hidupku? Tak ada yang mahu, yang menginginkan aku untuk jadi pengobat rindu, untuk jadi penawar rindu, untuk jadi kekasih hatiku. Ke barat, selatan, ke utara, tak juga aku berjumpa. Dari musim durian hingga musim rambutan, tak kunjung aku dapatkan. Tak jua aku temukan. Oh Tuhan, inikah cobaan. Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya anak bilang aku yang tengah malu sama teman-temanku karena cuma dirimu yang tak laku-laku. Pengumuman, siapa yang mau bantu tolong aku, kasihani aku, tolong carikan diriku kekasih hatiku. Siapa yang mau? Timur ke barat, selatan ke utara, tak juga aku berjumpa. Dari musim durian hingga musim rambutan, tak kunjung aku dapatkan. Tak juga aku temukan. Oh Tuhan, inikah cobaan. Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya anak bilang aku yang tengah malu sama teman-temanku karena cuma diriku yang tak laku-laku. Pengumuman, siapa yang mau bantu tolong aku, kasihani aku, tolong carikan diriku kekasih hatiku. Siapa yang mau? Ibu, bapak, punya anak bilang-bilang aku yang tengah malu sama teman-temanku karena cuma dirimu yang tak laku-laku. Pengumuman, siapa yang mau bantu tolong aku, kasihani aku, tolong carikan diriku kekasih hatiku. Siapa yang mau? Ku tak laku-laku. Makasih. Makasih ya.
Yang Berhormat Datuk dan para hadirin. Seterusnya, Majlis mempersilakan Yang Berbahagia Tuan Zainuddin bin Aman, Setiausaha Tetap Kementerian, untuk menyampaikan anugerah Jasamu Dikenang. Dengan ini, dipersilakan. Dijemput Puan Hajah Ajijah Talib untuk naik ke pentas. Beliau telah mula berkhidmat pada 29 Januari 1980 dan pusara wajib pada 17 September 2021. Beliau telah berkhidmat dalam perkhidmatan awam negeri selama 41 tahun. Penyampaian anugerah seterusnya ialah Jasamu Dikenang untuk kaki tangan yang telah berpindah. Untuk itu dipersilakan Encik Virus Lawrence. Beliau mula berkhidmat di KSTI pada tahun 2020 hingga 2021 dan sekarang beliau bertugas di Kementerian Keuangan Negeri Sabah. Dijemput seterusnya Encik Benedict Andoaus. Beliau mula berkhidmat di KSTI pada 16 Mac 2020 sehingga 30 September 2021 dan sekarang beliau bertugas di Majlis Kebajikan dan Rekreasi Kakitangan Kerajaan Negeri Sabah, MAKSAG. Seterusnya dijemput Puan Dewi Abdul Ghani. Beliau telah mula bertugas di kementerian pada 4 Januari 2019 sehingga 8 Disember 2021 dan sekarang beliau bertugas di Unit Perancang Ekonomi Negeri, UPEN. Dipohon Yang Berbahagia Tuan SUT untuk bergambar bersama-sama dengan penerima-penerima anugerah. Terima kasih. Selamat maju jaya kepada semua penerima. Anugerah seterusnya ialah anugerah khas Setiausaha Tetap Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Makluman keputusan baru berada di tangan kami. Saya akan umumkan penerima-penerima untuk anugerah khas Setiausaha Tetap Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah. Ada 12 orang. Dipersilakan penerima pertama, Encik Jusitim bin Pilo dari Bahagian Penajaan dan Pengembangan Bakat, KSTI. Dipersilakan Encik Jusitim, tahniah.
Penerima seterusnya dipersilakan Puan Nor Afida binti Roslan daripada bahagian perancangan dan pengembangan dan pembudayaan sains KSTI. Seterusnya, dijemput Puan Anissa binti Manjan daripada bahagian pendajaan dan pengembangan bakat. Seterusnya, dijemput Puan Bernadette bin Anakletus. Penerima anugerah khas SUT seterusnya dipersilakan Encik Daryl Jude Donis daripada PPS KSTI. Penerima seterusnya dijemput Puan Samalia binti Kahar daripada bahagian penajaan dan pengembangan bakat. Penerima anugerah seterusnya dipersilakan Puan Hafizatul Bazla binti Muhammad Dahali daripada PNK. Penerima seterusnya Puan Jennifer Amora daripada bahagian PSS. Dipersilakan seterusnya penerima anugerah khas SUT KSTI, Puan Vera George Mokunjil daripada ITD. Thank you.
Penerima seterusnya dipersilakan Puan Dayang Nor Hazinila binti Abdul Kahar dari PSM. Daripada PSM. Dan penerima seterusnya anugerah khas SUT KSTI bagi tahun 2021 dipersilakan Encik Limondok bin Salak daripada PKNK. Encik Lim. Atau wakil. Kita minta wakil Encik Lim. Encik Lim Mondok. AO yang terima. Tapi jam jangan ambil. Mohon yang berbahagia Tuan SUT untuk bergambar bersama-sama dengan penerima-penerima anugerah. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi kepada penerima-penerima anugerah khas SUT KSTI bagi tahun 2021. Dipohon yang berbahagia Tuan SUT untuk kembali ke tempat duduk untuk acara seterusnya. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih di atas penyampaian anugerah sebentar tadi. Yang berhormat Datuk dan para hadirin, majlis kita akan teruskan dengan jamuan makan dan sambil-sambil itu kita akan dihiburkan dengan penyanyi hebat daripada KSTI. Kita akan persilakan sekali lagi naik ke atas pentas Encik Nelson Jimmy dengan lagu beliau Paling Manang. Dan selepas itu kita akan dihiburkan dengan tarian khas daripada Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Majlis dengan segala hormat yang mempersilakan. Dan selamat menjamu selera kembali. Yo, di mana lagu paling menang? Mendangkan semua sudah menang, kita nyanyi ini lagu. Bangun pagi kau termenung, oh, duduk di tangga, pikir-pikir mau pimana. Tiada ide, coba-coba kau lingkawan. Di mana-mana, bila mau jumpa. Ini style budak sekarang, oh, tiada kerja, duduk rumah boring pula. Tension kepala, pakai baju lawa-lawa. Mau keluar rumah, jumpa kawan bang. Jumpa cewek lah. Paling siok, lepak di luar. Duduk meja, kawan sebelah. Yang paling am, sigup sisip telinga. Kau bilang style budak-budak sekarang. Yang paling manar, itu gaya kau. Pikir-pikir bila mau pulang, oh, tiada duit. Mau SMS tiada kredit. Nah paling susah konon-konon calling papa. Tiada guna, tiada duit sudah.
itu gaya paling mana. Siapa mau sumasau? Boleh sumasau di sini. Kas kawan saya di sini pun boleh. Ha. Ini style budak sekarang. Oh, tiada kerja, duduk rumah boring pula. Oh, tension kepala, pakai baju lawa-lawan. Mau keluar rumah, jumpa kawan bang, jumpa girlfriend lah. Paling siok, lepak di luar, duduk meja, kawan sebelah. Yang paling nyam, sikup sisip telinga. Kau bilang style budak-budak sekarang, yang paling mana itu gaya kau. Paling, paling siok, duduk di luar, duduk meja, kawan sebelah. Yang paling nyam, sikup sisip telinga. Kau bilang style budak-budak sekarang, yang paling mana itu gaya kau. Pikir-pikir bila mau pulang, oh tiada duit, mau SMS tiada kredit. Nah paling susah konon-konon calling daddy. Tiada guna, tiada duit sudah, itu gaya paling mana. Terima kasih. Satu kali lagi tu kan? Satu kali lagi boleh? Tak, tapi kali ini kita jemput penyanyi seterusnya, penyanyi berbakat KSTI, memang seorang artis. Kita persilakan dengan lagu beliau, original Sabahan. Dipersilakan, Adolf. Okey, kita ubah sikit ya liriknya. Oh. Saya ini original Kristi, bantat kampung nuntunan api-napi. Jangan kodi, kau tidak percaya saya. Menyesal nanti bila kau dengar ini. Oh deh sayang, kau mau saya sikut ke Wisma Bandaraya sama Padang Bandaran. Baru kau mau percaya dengan kata-kataku, saya original. Andai kau tahu memboros aku dusun,
puro tukong ngingis kodong no korongong dusun mantan pinampan. Oh doi sayang, kau mau saya sikut duis ma bandaraya sama padang bandaran. Baru kau mempercaya dengan kata-kataku saya original. Boros aku dusun karati koponanku wanuti boros tengku dokura tukong ngingis kadan negerangong dusun mantan pinampan. Terima kasih. Kita berikan tepukan sekali lagi kepada Encik Nelson dan juga Adolf, artis KSTL, KSTI original. Dan penari-penari tadi. Yang berhormat Datuk dan para hadirin yang dihormati sekalian. Burung serindit riang berpacaran, petang menyusur terbang pulang. Terbit di hati siapa gerangan. Penerima anugerah perkhidmatan cemerlang. Hadirin sekalian, majlis seterusnya mempersilakan sekali lagi yang berusaha Tuan Henry Idol, TSUT, merangkap pengerusi jawatan kuasa penganjur majlis untuk mengiringi Yang Berhormat Dato' Haji Yaakob Khan, Yang Berhormat Dato' Sri Dr. Rudy Awa dan Yang Berbahagia Tuan Zainuddin bin Aman untuk naik ke atas pentas bagi acara penyampaian anugerah. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Okey, majlis kita akan mulakan dengan penyampaian anugerah khas Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Keputusan baru berada di tangan kami. Kita akan mulakan dengan penyampaian anugerah khas Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi 2021. Dipersilakan penerima pertama, Puan Salbia binti Aman daripada bahagian Perancangan dan Pembudayaan Sains KSTI. Dijemput penerima seterusnya iaitu Encik Romeo Ansal daripada Pejabat Menteri. Okey, penerima seterusnya anugerah khas Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah. Dipersilakan Encik Omar Pandi bin Terka daripada PNK. Kementerian
di pohon penerima-penerima untuk bergambar bersama-sama Yang Berhormat Menteri. Syabas dan tahniah diucapkan kepada penerima-penerima anugerah khas menteri sebentar tadi. Kita sampai ke penyampaian anugerah perkhidmatan cemerlang KSTI bagi tahun 2021. Keputusan baru berada di tempat kami di dalam envelope. Saya umumkan penerima pertama anugerah perkhidmatan cemerlang APC bagi tahun 2021 KSTI. Dipersilakan Puan Yondong Elias Meilin binti Rumbangon. Puan Meilin dilahirkan di Kudat pada 1 Oktober 1993. Telah berkhidmat selama 28 tahun. Dan berkhidmat di KSTI 2 tahun. Beliau menyandang jawatan penolong pegawai tadbir grade N29. Tahniah. Baiklah. Penerima anugerah perkhidmatan cemerlang kedua dijemput Encik Adrian Amandus bin Ambrose. Beliau dilahirkan di Kota Kinabalu dan telah mula berkhidmat pada 23 Ogos 2016. Tempoh perkhidmatan selama 5 tahun. Tempoh berkhidmat di KSTI 2 tahun dan beliau memegang jawatan penolong accountant di Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Penerima seterusnya anugerah perkhidmatan cemerlang APC 2021 KSTI dipersilakan Puan Angelic Joni. Puan Angelic Joni dilahirkan di Penampang, mula berkhidmat pada 6 Februari 2008, tempoh perkhidmatan 13 tahun di KSTI dan memegang jawatan pembantu tadbir. Pohon Yang Berhormat Datuk dan para penerima-penerima anugerah perkhidmatan cemerlang KSTI untuk bergambar bersama-sama dengan Yang Berhormat Menteri dan Div-Div Kehormat. Syabas dan tahniah kepada semua penerima anugerah perkhidmatan cemerlang KSTI bagi tahun 2021. Menjunjung namamu ke persada dunia. Seterusnya majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Tuan Zainuddin bin Aman untuk menyampaikan cendera kenangan kepada Yang Berhormat Dato' Haji Yaakob Khan,
pemandu jaya. Dan seterusnya dipersilakan Tuan SUT untuk menyampaikan cendera kenangan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Rudy Awa. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk dan Div-Div Kehormat di atas penyampaian anugerah sebentar tadi, dan dipohon Yang Berhormat Datuk dan Div-Div Kehormat. Dipohon Yang Berhormat Datuk dan Div-Div Kehormat untuk kembali ke tempat duduk. Yang Berhormat Datuk dan para hadirin, jamuan makan kita teruskan, dan sambil-sambil itu kita akan dihiburkan sekali lagi dengan penyanyi artis KSTI. Tinggi-tinggi gunung Kinabalu, tinggi lagi saya sayang kamu. Biru-biru ujung Kinabalu, nengok dari jauh hati saya rindu. Kinabalu dekat di Kundasang, banyak sayur boleh pilih. Apa guna pergi luar negeri, naik Kinabalu hati saya rindu. Sumandap-sumandap pun ramai menunggu, menari-nari lenggang sumayau. Sekali melihat melepak kulitnya, saya jatuh cinta. Sayang-sayang saya Kinabalu, keamatan pesta bulan lima. Sayang-sayang kita pergi tamu, jalan tanpa hati saya rindu.
Kinabalu dekat di Kundasan. Banyak sayur boleh pilih-pilih. Apa guna pergi luar negeri naik kinabalu? Hati saya rindu. Sumandak-sumandak pun ramai menunggu. Menari-nari lenggang sumayau. Sekali melihat melepak kulit saya jatuh cinta. Sayang sayang saya Kinabalu. Keamatan pesta bulan lima. Sayang sayang kita pergi tamu jalan Kampalu. Hati saya rindu. Sayang sayang kita pergi tamu jalan Kampalu. Hati saya rindu. Terima kasih. Kita berikan tepukan sekali lagi kepada Encik Adolf Jamil, artis original KSTI. Yang berbahagia Datuk, yang berhormat Datuk dan para hadirin yang dihormati sekalian, tidak lengkaplah majlis ini kalau kita tidak menyanyikan lagu kebangsaan atau lagu tema KSTI, iaitu Junjung Namamu. Kita minta semua para hadirin untuk menyanyi bersama-sama lagu Junjung Namamu. Nelson, Nelson, Annie, Nelson. Menjunjung namamu ke persada dunia. Janjiku, rakyat tanah airku, baktiku curahkan demimu, Sabah maju jaya. Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi melahirkan generasi intelek dan inovatif. Melahirkan masyarakat berbudaya tinggi. Teknologi sains diutamakan. Inovasi terus dipacukan. Jaya, kementerian sains teknologi
Budaya tinggi, teknologi sains diutamakan. Inovasi terus dipacukan. Terima kasih. Kena menjayakan video muzik tadi. Dan sebelum kita bersurai, kita akan saksikan persembahan finale, persembahan tarian oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Dipersilakan. Jump, 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 jump
Demikianlah tadi persembahan tarian daripada Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Yang berhormat Datuk dan para hadirin yang dihormati sekalian, acara kita sudah sampai ke kemuncaknya. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Yang berhormat Datuk dan Div-Div jemputan, bagi pihak jawatankuasa majlis ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih di atas kerjasama yang telah diberikan sepanjang majlis ini berlangsung. Untuk itu, sekian daripada saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mengumumkan keberangkatan balik yang berhormat Datuk Menteri. Sada dunia, ku rela berkorban demimu negeriku. Sabah maju jaya, Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi melahirkan generasi intelek dan inovatif. Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi melahirkan masyarakat berbudaya. Komiti sila terus berada di atas pentas, berada di dalam dewan. Ahli jawatan kuasa majlis minta semua di atas dewan.